teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Di bulan Desember, waktunya liburan bersama keluarga nih teman-teman. Nah, yang lagi bingung cari spot area wisata alam di daerah Gunung Bunder, silakan dilihat video ini dari awal sampai akhir. Di kesempatan ini saya review tentang wisata alam yang memiliki fasilitas yang terbilang cukup lengkap dan ramah dengan anak-anak. Cocok berlibur dengan keluarga tercinta ataupun bersama dengan teman atau pasangan. Wisata Lembah Tepus ini memiliki pesona alam yang masih asri dan selalu ramai dikunjungi karena rutenya pun tidak jauh dari ibu kota. Akses menuju ke Lembah Tepus bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi. Dan jarak dari area parkir ke Lembah Tepus juga tidak terlalu jauh, sehingga akses menuju tempat wisata ini sangat mudah. Jaraknya hanya kurang lebih 5 menit dari tempat parkir. Biaya parkir motornya hanya membayar Rp5.000, sedangkan untuk mobil Rp10.000. Bila ingin ke Rangon Hill, pintu masuknya berada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di sini tuh bukan hanya satu tempat wisata saja, tapi banyak tempat wisata lainnya yang juga sangat menarik. Suasananya masih sangat asri nih teman-teman, dan udaranya pun terasa sangat sejuk. Yang paling aku suka nih, akses menuju ke lokasi jalannya sudah bagus, sudah dikomblok ya teman-teman, tidak licin dan tidak terjal, jadi nyaman untuk dilalui. Nah, ini kita udah sampai di pintu loketnya nih, pintu loket ke Lembah Tepus. Nah, harga tiket masuknya membayar Rp10.000 per orang. Tiket masuknya seperti ini ya teman-teman. Dari pintu loketnya untuk menuju ke Lembah Tepusnya tidak jauh lagi ya teman-teman. Nah, di bawah sini tuh ada Curug Pangeran. Di setiap pinggir jalannya ada aliran air, membuat jalanannya menjadi cantik. Wisata Lembah Tepus ini lokasinya masih termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang beralamat di Pasir Rengit, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kota Bogor, Jawa Barat. Bersih, sehat, dan karya nyata, moto dari Lembah Tepus nih teman-teman. Jadi jaga selalu kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Oh iya, bagi kalian yang suka berkemah, di sini juga tersedia area camping dengan membayar seharga Rp30.000, sudah free listrik dan toilet. Tempat musolahnya juga tidak jauh dari area camping.
Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Wisata Lembah Tepus ini memiliki pesona alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Airnya jernih, bening, masih asri. Jalannya pun sudah bagus, tidak licin dan terjal. Bisa berkemah, banyak warung, ada musolahnya. Toiletnya juga banyak dan bersih. Nah, bagi kalian yang bawa si bocil juga bisa bermain air maupun berenang, tapi tetap di dalam pengawasan ya teman-teman. Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Semoga video ini bisa menjadi referensi tempat wisata yang menyenangkan di hari libur kalian. Dan jangan lupa mengabadikan momen liburanmu yang indah. Di Lembah Tepus ini terdapat banyak warung, jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Dan untuk gazebonya juga sudah tidak bayar lagi. Wisata Lembah Tepus ini sangat ramai pengunjung, apalagi di hari libur. Duduk santai sambil ngopi. Mantap sekali, teman-teman. Oke deh teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya teman-teman, selalu mensupport channel Ajangkul dengan cara memberi like, komentar,
share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu video berikutnya ya. See you. Bye-bye.